Oke, kalian mau video seperti ini? Gampang. Silahkan ikuti tutorialnya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya akan jelaskan dulu ikon-ikon yang kita gunakan pada saat membuat garis bergerak. Simak videonya. Oke, langsung ke tutorialnya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya akan jelaskan dulu bagaimana. Oke teman-teman, sebelum saya masuk ke tutorialnya, saya akan jelaskan dulu ikon-ikon yang akan kita gunakan pada saat membuat garis bergerak.